menghiraukan perbuatan kawan. Yang kedua, mendesak diri bereaksi utama PT KAR Jaffe Asyirin dan Jatisul Presiden PRPR Sriwibowo atas dugaan kelalaian dan dugaan tidak profesional dalam menjalankan tugas nasional dan kepentingan yang bekerja perbuatan kawan. Yang ketiga, Polisian kepolisian menetapkan tersangka dari direksi utama PT KAR Jaffe Asyirin dan eksekutif presiden PR Polri Sriwibowo atas dugaan kelalaian berkunjung para pelayan pekerja persebutan kawan. Yang terakhir, kebutuhan terakhir mendesak agar ada reformasi birokrasi di tubuh PT Pertamina Uraga tersebut dikarenakan adanya dugaan kelalaian yang mengibatkan pelayan pekerja Pertamina Uraga tersebut kawan. Yang berkenutu tuntutan satu hadir di sini kawan. Dan sekarang kami aksi yang sekali kawan-kawan kita akan terus menerus bahwa kita tuntutan ini tidak di tuntutan tuntutan kawan semangat kawan ya untuk itu tuntutan kepada tuntutan dari kami. Oke, baik kawan-kawan, kita aksi selanjutnya di PT Pertamina Uraga. Mungkin ini adalah tanda pertama, ini adalah batu pertama menyampaikan aspirasi kami. Kami tidak mengganggu bapak-bapak sekalian, kami tidak mengganggu ibu-ibu sekalian. Tapi kami menegaskan ketika tuntutan kami yang menjadi persoalan nyawa seseorang, kami tidak akan berhenti ketika tuntutan kami tidak ditindak lanjuti. Sekian, terima kasih. Oke, baik kawan-kawan, kita aksi BPD Pertamina Hulu. Sekian, terima kasih.